Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Microsoft hari ini telah melancarkan beberapa produk terbaru mereka di Amerika Syarikat. Antaranya adalah Microsoft Surface Pro 6. Komputer riba 2 dalam 1 ini mempunyai rekaan yang hampir sama seperti Surface Pro generasi pertama dengan chip pemprosesan Intel Core generasi ke-8 yang terkini bersama ketahanan bateri sehingga 13.5 jam. Surface Laptop 2 juga turut dilancarkan yang mana ia membawakan rekaan papan kekunci kemasan Alcantara bersama skrin sebesar 13.5 inci, memori 16GB RAM dan storan sehingga 1TB. Manakala bagi Surface Pro 2 pula, ia dilancarkan dengan sokongan kad grafik Nvidia bersama chip Pascal, skrin 28 inci Pixel Sense dan pemproses Intel Core i7. Pada pelancaran itu juga, pihak Microsoft turut melancarkan Microsoft Surface Headphones yang membawakan sokongan pembatalan hingar dan roda kawalan berputar. Surface Headphone ini juga boleh dikawal menggunakan pembatu maya Cortana dan ditawarkan dengan satu warna sahaja iaitu Light Grey. Bercakap mengenai Microsoft lagi, Windows 10 Oktober 2018 update kini sudah boleh dimuat turun. Melalui kemaskini ini, ia mengintegrasikan pembelajaran mesin, sokongan aplikasi Your Phone yang membolehkan pengguna untuk menghantar SMS dari PC melalui telefon Android dan pilihan tema gelap. Selepas laporan pengesahan sirim untuk Apple iPhone XS dan iPhone XS Max minggu lalu, telefon pintar keluaran Apple yang terbaru ini dijangka akan dipasarkan di Malaysia secara rasmi pada bulan ini. Harga jualan rasmi untuk kedua-dua telefon pintar ini masih belum diketahui dan mungkin akan diketahui dengan lebih lanjut pada 26 Oktober ini. Akhir sekali, CIMB kini hadir dengan terminal pembayaran berasaskan QR daripada 6 dompet nilai tunai popular. Antaranya adalah Alipay, Touch & Go Digital dan Boost. Manakala antara kedai yang menyokong cara pembayaran ini adalah NSK, Super 7 dan House of Leather. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.